Okay guys, kali ini kita akan unboxing sebuah HP dari Erastos.com. Ini sebagai untuk video unboxing ya, bukti. Oke, masih segel. Segel juga. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Invoice-nya dan ini unitnya. Ada yang bisa tebak ini apa? Wow, iPhone 12. Tapi bohong. Ini adalah iPhone XR 2020. Tampilannya cukup minimalis atau pelit. Terkadang susah dibedakan ya. Ini garansi resmi iBox ya. Oke. Mari kita. Oke, tunggu sebentar. Kita dokumentasikan dulu. Kita foto-foto. Oke. Lama-lama. Sabar. Kameramennya nggak sabaran pula. Kita buka. Ya, robek deh. Oke. Ini yang sangat seru kalau lagi unboxing iPhone. Wow. Lazis. Warna putih. Ini HP-nya kita sampingkan dulu. Ini kitab-kitab dan dikasih satu. Biasanya kan dapat dua, sekarang dapat satu. Ini saya ambil di iBox ya, melalui Shopee. Unitnya susah sekali. Ini aja rebutan sisa satu. Kemarin di Erapon juga ada, cuma saya kalah dalam membelinya. Saya masih mikir-mikir, ternyata dia barang sudah habis. Ini yang 64 GB. Dan dapat ini. Dan nggak dapat kepala charger ya. Si ke Lightning. AirPod-nya nggak ada. AirPod-nya beli sendiri. Dan kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata warna putih cantik juga ya. Padahal kemarin saya pengen warna hitam. Cuma warna hitamnya habis. Merah habis. Kuning juga habis. Sisa warna putih. Dan only one. Oke, menurut teman-teman kalau 7999 atau 8 juta kurang 1000 worth it atau enggak?
Ini nanti bakal saya pakai untuk main game. Gamenya apa? Ya mungkin teman-teman sendiri udah tahu ya. Game PUBG Mobile. Kita bukanya. Wow. Kong. Kok Hongkong sih? Kembali dulu lah. Mana Indonesia? Ah, Indonesia. Oke. Tercara manual. Oke. Ada lagi? Oke. Oke, mungkin cukup sekian. Kita setting-setting dulu ya.